kata anjay itu sebenarnya ada juga loh dalam rangka anjay nakum. Udah keren. Terus lebih banyak dari yang sana. Like followers gue daripada followers dia. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Bilar. Apa? Bang, bentar dulu ya, Bang Putra, jangan telepon aku dulu, Bang. Ini mau udah disebut enggak? Apa? Itu kata-katanya. Sobat anjay. Anjay gila, Doska. Luaskan coy. Kena dampak si Dedek Lesti. Bilar yang tak bisa, saking speechlessnya ya, berlebihan dalam live Instagramnya, sehingga akhirnya si Dedek ngambek dan langsung out dari live-nya dia. Mengetahui sang pujaan hati, sang kekasih, sorry ya guys ya, teman dekat ya, nggak suka dengan apa yang ia lakukan, dan sebagian fan Leslar juga mengungkapkan hal yang sama senada dengan Lesti. Akhirnya Rizky Billar dalam unggahan instastory-nya minta maaf. Ya, Rizky Billar akhirnya mengakui sesuatu yang ia lakukan karena kurang terkontrol dalam melakukan sebuah live Instagram. Hal itu pun juga dibenarkan secara tersirat oleh Ricardo Sinaga yang berusaha mengklirkan suasana dan membela sang artis. Ya, ini Rizky Billar. Dalam unggahan instastory Instagramnya, Billar mengunggah foto dirinya dengan Lesti saat bersama istri Putra Siregar. Ya, dia tak lupa juga menuliskan caption dalam unggahan instastorynya tersebut yang menunjukkan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya tersebut. Ya, peace, semoga kebaikan selalu menyertai kita semua tanpa terkecuali. Akhirnya si Billar meminta maaf dan meralat, anggapannya meralat dari apa yang ia sampaikan sebelumnya di live Instagramnya, yang mana ia sempat mengatakan bahwa ya kecuali dia, kecuali satu orang, berdoa kebaikan kecuali satu orang. Ya siapa lagi, si Upi jelas yang ia maksud guys ya. Dan dalam instastorynya ia minta maaf, ya peace ya, permohonan damai sama si Dedek Lesti, dan sudah mendoakan untuk semuanya tanpa terkecuali si Upi tersebut. Itulah guys, makanya kalau kita dalam bersosmed ya harus ya begitu ya, hati-hati dan juga menjaga diri, karena begitu banyaknya orang yang tanpa kita sadari juga menonton live kita itu, termasuk si Rizky Billar ini kadung bahagia dan tak menyana sehingga tak terkontrol sesuatu yang mungkin terpendam dalam dirinya karena merasa gedek sama si Lutfi, hingga hal-hal yang seharusnya tak tersampaikan akhirnya keluar juga. Oke, itu saja. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kesuruhan ini, terkait ya permohonan maaf dari si Billar kepada si Dedek Lesti ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.